Wali Kota Pekanbaru Firdaus berencana untuk tingkatkan fungsi rumah ibadah di Kota Pekanbaru. Pasalnya, sejauh ini fungsi masjid seharusnya dapat lebih dioptimalkan untuk kepentingan pendidikan masyarakat. Firdaus menilai masjid dapat menjadi sarana, terutama peningkatan pendidikan non-formal bagi masyarakat. Salah satunya adalah peran Masjid Paripurna, sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini sudah berkoordinasi dengan seluruh pengurus masjid yang ada di Kota Pekanbaru, termasuk Masjid Paripurna untuk merealisasikan hal ini. Salah satunya menjadi wadah seleksi peserta didik berprestasi di bidang agama. Ini kita tingkatkan lagi. Masjid Paripurna yang 96 masjid itu kan punya juga sarana prasarana pendidikan yang informal berupa MBTA-MBTA. Itu harus lagi. Lembaga pendidikan informal itu kita tingkatkan fungsinya menjadi lembaga pendidikan formal. Baik di dalam lembaga pendidikan PAUD, SD, maupun juga madrasah. Hal ini sangat membutuhkan peran serta masyarakat sehingga dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Yogi Sasta dan Sugiyarto melaporkan.